Yo nakama, aku AOP dan inilah 17 pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh player OPBR tentang Sheng Kono Senso atau Sheng Blue. A, B, C, D. Sebelum kita ke pertanyaan, alangkah baiknya ditekan tombol subscribe dulu agar animeku mencapai 20 subscriber di bulan ini. Apabila kamu suka dengan konten ini, jangan lupa di-share ya. Pertanyaan pertama, gimana nilai gacha Sheng Blue? Yang kita lihat dan kita observasi dari FB, dari Discord, dan dari viewer AOP, banyak sekali yang telah mendapatkan si Sheng ini di bawah 300 RD. Ya mungkin dia hero lama. Ditambah lagi untuk guarantee-nya hanya 850 saja. Ya walaupun di sini 0,200, si Sheng cukup ramah untuk didapatkan. Pertanyaan kedua, apakah Sheng Blue bisa bersaing dengan meta sekarang? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita lihat dulu nih meta-meta sekarang. Yang pertama sekali itu adalah si Zoro. Yang kedua adalah Kaido Hybrid. Yang ketiga adalah Big Mom. Di antara tiga ini, ada dua hero yang bisa di-counter elemennya sama si Sheng Blue, yaitu si Big Mom dan yang kedua ada si Zoro. Tetapi dengan catatan, skill dua hero meta ini sangat-sangat membuat si Sheng Blue terpojok. Mungkin ada yang bertanya lagi, mana yang lebih penting, elemen atau skill? Dan ini jawabannya yang pasti, skill. Karena skill sangat berguna banget untuk combo ataupun untuk melawan musuh yang counter elemen kamu. Jadi percuma walaupun si Sheng Blue bisa mengcounter elemen, tetapi untuk skill musuh atau yang dua meta tadi itu lebih bagus dibandingkan Sheng. Jadi jawabannya adalah si Sheng agak susah bersaing dengan meta-meta sekarang. Untuk si Sheng, dia bisa di poin-poin 3000 hingga poin-poin 6000 kalau hanya pakai Sheng doang. Pertanyaan ketiga, apakah elemen Sheng Blue berpengaruh di liga saat ini? Jawabannya iya, sangat berpengaruh. Dilihat dari meta sekarang yaitu Big Mom dan Zoro, dan apalagi ditambah sama si Yamato dan si King ya, elemen merah semua. Nah maka dari itu, elemen Sheng adalah elemen yang cocok untuk mengcounter elemen mereka. Untuk kamu yang menggunakan si Sheng, pandai-pandailah untuk memanage skill duanya dan skill satunya. Dan jangan lupa kamu harus combo sama teman kamu, jangan solo untuk menggunakan si Sheng. Pertanyaan keempat, pilih mana, Sheng Blue atau Sheng Red? Nah yang ini kita lihat dulu nih kualitas-kualitas dari Sheng 2 ini. Yang pertama kita lihat dulu dari Sheng Blue. Untuk Sheng Blue dia spesialis skill 1 ya, jarak pendek. Juga apabila dia kekurangan bendera, skill 1 nya juga dipercepat. Selanjutnya dia memiliki cover HP yang tinggi dan juga redas dev yang tinggi. Sedangkan skill 2 nya dia tidak terlalu panjang, tetapi itu cukup sakit. Untuk si Sheng Blue dia bisa berpengaruh terhadap efek, jadi dia bisa kena debuff dan juga dia bisa menjadi patung ataupun menjadi es. Itu untuk si Sheng Blue. Oke, untuk si Sheng Red atau si Sheng Grand. Untuk si Sheng Red ini, untuk jangkauannya cukup luas banget. Skill satunya bisa meloncat jauh dan skill duanya bisa menusuk dengan jauh juga. Untuk skill duanya, si Sheng ini sangat-sangat efektif karena dia tidak terpengaruh oleh efek-efek yang debuff. Seperti si Akainu, dia tidak bisa kebakar, dia juga tidak bisa menjadi patung dan juga tidak bisa terpengaruh apapun. Sedangkan untuk skill satunya, itu mengabaikan pertahanan musuh. Dari sini sudah kita lihat mana yang lebih bagus dan pilihanku adalah si Sheng Red Grand atau si Sheng Red yang elemen hijau. Pertanyaan kelima, untuk combo Sheng Blue yang bagus apa heronya? Untuk jawaban di poin kelima ini terletak di dalam kita sendiri. Apakah kita pandai untuk attacker atau pandai untuk runner atau pandai untuk tanker? Kalau seandainya kamu pandai tanker, kamu bisa pakai si Kaido Extreme. Terus kalau kamu pandai runner, kamu bisa pakai namanya Rylik. Dan selanjutnya, kalau seandainya kamu spesialis attacker, kamu bisa pakai Luffy Extreme yang pertama, yang kedua bisa pakai ulti, yang ketiga bisa pakai si Doflamingo. Tetapi saya sarankan untuk kamu, kalau untuk pemula harusnya main attacker saja. Jadi kombonya atau pasangannya sesama attacker. Selanjutnya kamu dianjurkan juga bisa pakai runner. Untuk tanker ya boleh-boleh aja apabila kamu memiliki namanya support Zoan. Apa itu support Zoan? Nanti kita bahas di poin berikutnya. Pertanyaan keenam,
Gimana support untuk tim attacker elemen biru jika aku pakai Shang? Saat kita menggunakan elemen biru dan attacker, ya itu wajib banget namanya support tag-nya adalah attacker yang pertama. Fungsi attacker adalah untuk menambah attack kita dan menambah critical kita sebesar 5%. Oke, selanjutnya yang kedua adalah NW. Nah, NW ini berfungsi untuk menambah damage kamu. Dan cara untuk mengaktifkan NW ini apabila elemen musuh kamu mengcounter elemen kamu ya. Jadi kan kamu elemennya elemen biru, nah musuh kamu elemen hijau. Jadi NW ini aktif apabila musuh kamu elemennya hijau. Yang ketiga adalah SHP. Nah, SHP ini paling gampang untuk didapatkannya tag-nya. Dia adalah anak buah Mugiwara. Terus fungsinya untuk menangkal kritikal yang diterima. Yang keempat adalah Paramecia. Nah, kamu bisa mendapatkan Paramecia atau kamu bisa juga mendapatkan si Zoan. Nah, di sini kalau kamu attacker, kamu wajib banget untuk mendapatkan si Paramecia karena untuk memberikan kritikal ke musuh ya atau memberi tambahan kritikal ke musuh sebesar 30%. Ini cukup gede loh. Sorry, 20% ya. Ini cukup gede. Seandainya kamu pakai dua role, attacker sama pakai tanker ya. Nah, di sini kamu wajib namanya pakai Zoan. Fungsi Zoan dia menangkal serangan musuh atau menyerap damage yang diterima. Jadi damage musuh bisa diterima atau ditangkal sebesar 15%. Jadi Zoan ini aktif apabila musuh kamu elemen hijau dan kamu elemen biru. Pertanyaan ketujuh, apakah Shang topi jerami yang memiliki dua tangan lebih kuat dibanding satu tangan? Nah, ini sudah jawabannya sudah tahu guys. Jawabannya adalah tidak. Yang pasti semakin diperbarui semakin kuatlah hero tersebut. Jadi di sini yang paling kuat adalah hero si Shang tangan 1 dibandingkan si Shang topi jerami tangan 2. Pertanyaan ke-8, seberapa pengaruh Shang Konosenso di tim? Shang Blue di liga menengah itu cukup berpengaruh apalagi di liga bawah. Karena bukan hanya dia spesialis skill 1, dia juga memiliki damage atau DPS yang sangat sakit guys, yaitu skill 2-nya. Terus dia juga adalah hero yang sangat cepat basic attack-nya dan susah ditebak untuk menggunakan skill-nya. Ditambah lagi si Shang adalah elemen biru. Jadi dia sangat berpengaruh banget di liga menengah hingga liga bawah. Pertanyaan ke-9, rangkuman medal Shang Blue kayak mana ya? Medal pertama yang saya anjurkan untuk si Shang Konosenso atau Shang Blue adalah medal Luffy Dressrosa. Kenapa ini yang saya anjurkan? Karena medal ini adalah medal yang super sakit, menambah damage-nya tinggi guys. Yang pertama adalah medal Bondman, yaitu menambah damage 5%, dan juga di sini juga ada Luffy Law, ya ini juga menambah damage 5% saat kamu berada di area treasure kamu. Terus selanjutnya di sini juga memiliki tag damage guys. Nah, Worst Generation memiliki damage dan juga ada Blood juga di sini memiliki damage. Maka dari itu medal ini yang pertama yang saya anjurkan atau rekomendasikan. Oke, selanjutnya adalah medal kedua, yaitu medal si Dressrosa juga, yaitu Bondman dan Lulau ditambah sama Zoro. Mungkin ada yang bertanya, kalau seandainya aku tidak memiliki Luffy Lucy gimana? Ya, jalan salah satunya adalah kamu menggunakan si Zoro Dressrosa ini. Karena Zoro Dressrosa juga lumayan memberikan damage yang tinggi ya, yaitu Worst Generation. Dan juga si Shang sangat berguna apabila skill 2 dan skill 1-nya aktif guys. Jadi di sini skill 1-nya aktif 20% dan skill 2-nya juga aktif 20%. Dan yang ketiga, kamu bisa menggunakan medalnya si Trio Luffy Wano ya. Trio Luffy Wano, yang pertama kamu bisa mendapatkan damage sebesar 5%, yang kedua kamu juga bisa mendapatkan red dust tambahan yaitu 5%, dan yang ketiga kamu bisa mendapatkan damage tambahan juga 5% tetapi ke tanker guys. Di sini juga kamu memiliki Worst Generation, Blood juga kamu dapat ya. Dan medal keempat yang AOP rekomendasikan yaitu medal si Boa Hancock. Nah, di sini Boa Hancock cukup lumayan sakit karena di sini cuma dapat 1 incharge damage-nya. Terus juga sayangnya si Boa Hancock tidak memiliki maksimal tag yang penuh ya. Di sini skill satunya dapatnya cuma 14% karena Boa Hancock yang trio boanya satunya bukan dari Sabaody. Jadi nggak dapat dia tag-nya ya. Di sini dia bikini bukan Sabaody. Makanya dia saya taruh ke poin keempat.
aku tuh start saying kamu bisa menaruh HP-nya di atas 3000-an, untuk attack-nya 1200 dan depth-nya 170 atau 200-an ke atas bisa juga ya. Karena ini masih pakai 14%-an atau masih pakai 12%-an, makanya cukup kecil. Selanjutnya kamu bisa seperti ini ya, attack-nya 1500 dan HP-nya kalau bisa 2200 ke atas. Bisa juga seperti ini. Untuk total karakter power Seng Blue-nya, pertanyaan ke-10, worth it kah jika Seng Blue dimaxkan boost-nya? Jawabannya tidak worth it, karena banyak hero baru yang sangat worth it seperti si Big Mom, si Kaido, si Zoro. Itu lebih worth it untuk di-boost-nya dibandingkan si Seng ini. Jadi ya apa aja yang hero baru, karena hero baru pastinya lebih bagus dibanding hero all. Pertanyaan ke-11, pilih medal Boa Hancock atau Trio Luffy? Nah, pertanyaan ini sudah kita jawab di poin ke-9, yang mana Trio Luffy lebih worth it karena lebih sakit. Di dalamnya ada Worst Generation dan juga ada Blood. Bukan itu aja, di efek uniknya dia memiliki incharge-incharge yang tinggi. Jadi Trio Luffy lebih worth it dibandingkan Trio Boa. Pertanyaan ke-12 nih, apakah worth it Seng Blue di CB? Untuk di pertanyaan ini, kita lihat dulu nih CB-nya CB apa. Kalau seandainya dia challenge boss atau boss battle, untuk si Seng itu worth it banget untuk CB ini. Karena damage Seng itu sangat sakit. Yang mana poin bertambah gede apabila damage kita gede. Dan yang kedua ada CB 1x1 atau 2 versus 2 atau 4 versus 4. Nah, ini juga worth it ya untuk si Seng, karena Seng juga berpengaruh dalam CB. Dan yang ketiga adalah CB bendera, yang mana ini kurang berpengaruh untuk si Seng karena si Seng agak lambat untuk mengambil bendera. Nah, di 2 CB atas tadi itu lebih worth it untuk Seng. Apakah Seng Blue bisa combo dengan elemen lain? Oke, jawabannya adalah bisa. Seng bisa combo sama elemen hijau. Tetapi Seng kurang maksimal combo sama elemen merah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kurang maksimal sama elemen merah? Yep, jawabannya adalah karena support tag-nya Seng sama elemen merah itu untuk saat ini berlawanan. Kenapa saya bilang berlawanan? Karena elemen merah tidak membutuhkan NW, yang dia butuhkan adalah East Blue dan Greenland. Sedangkan elemen biru dia membutuhkan namanya NW. Jadi kalau mau beda elemen, harap kombonya sama elemen hijau saja untuk saat ini ya. Pertanyaan ke-14, apakah setuju Seng lebih kuat dari Luffy yang ada di anime? Jawabannya, yap, saya setuju. Seng lebih kuat saat ini ya, di 2023, di bulan Maret, lebih kuat dibanding si Luffy. Karena Seng memang benar-benar diakui, bukan hanya dengan Admiral saja ya. Fleet Admiral pun juga mengakui si Seng itu kuat hakinya. Beda halnya sama Luffy di anime. Alasannya karena masih banyak Admiral seperti Vice Admiral, Admiral, ataupun Fleet Admiral itu tidak ada yang takut sama Luffy, tetapi mereka lebih mewaspadai sama si Seng. Jadi disimpulkan bahwasanya untuk saat ini adalah Seng lebih kuat dibandingkan si Luffy. Pertanyaan ke-15, apakah Seng Blue bagus untuk akun baru atau player baru? Jawabannya ya, bagus. Karena Seng bisa membawa kita atau menggendong kita ke Liga SS. Dan untuk di game ini, ke Liga SS aja sudah cukup bagus. Karena di OPBR tujuannya hanya untuk ke Liga SS saja kalau player baru ya. Alasannya biar dapat reward yang gede dan bagus, seperti ada fragment dan juga ada medal, dan ditambah lagi ada RD. Pertanyaan ke-16, apakah Seng Blue adalah hero tersakit di game ini? Jawabannya tidak, karena hero tersakit untuk saat ini masih dipegang sama si burung ini ya, yang bernama Pel, tangan kiri kobra. Pertanyaan ke-17, lebih keren Seng Blue atau Seng Red yang elemen Grand? Oke, berarti ini bukan segi dari kekuatan, ini segi dari penampilan ya. Untuk penampilannya saya lebih suka Seng Konosensu yang Blue elemen ya. Gayanya lebih sangar, lebih badass, dan lebih seram. Nah, gimana menurut kamu nakama? Apakah kamu sependapat sama OP? Tulis komentar di bawah ya. Dan juga kalau ada kekurangan, jangan lupa ya, coret-coret di bawah. Dan AOP berterima kasih sama si Iki karena telah meminjamkan akunnya untuk di-review. Sampai jumpa di live AOP dan konten AOP selanjutnya. Bye-bye.